Oke guys, saat kita menyaksikan game kedua antara tim Liquid PH melawan tim Homeboyz Malaysia. Dan di sini kita lihat Kartizi memakai Ling, sementara nanti Aimal yang memakai Alpha. Langsung aja kita tonton. Let's go guys. Dan Udi lah kemungkinan memakai Suzwin. Mal pakai Ruby atau Chow nih? Saya rasa memberikan fokus lebih lagi kepada Link terutamanya. Disebabkan sebentar Ruby tadi Kartis EXP. Bebas. Sepatutnya ada Divine Judgment tapi suka nak digunakan. Wah, ada Faramis. Kali ini ada Maker Carmilla. Sendiri membawa masuk single target lock untuk memastikan Kartis tidak memberikan tekanan ataupun ancaman yang terlalu besar. Ay, tapi sekarang ancaman yang besar itu akan mula kita saksikan sebentar saja lagi untuk game yang kedua. Antara pasukan Homeboyz dan juga pasukan tim Liquid Filipina ini. Adakah pasukan Homeboyz akan berjaya untuk menyamakan kedudukan? Apakah akan berjaya, guys? Akan bisa menyamakan kedudukan? Kita sama-sama saksikan aja nanti. Ini akan jadi satu perkara tapi yang kayaknya lebih sukar untuk pasukan Homeboyz. Ada Link ini kayak susah dah. Berhadapan dengan tim Liquid Filipina setelah gimana di game pertama tadi? Kartizinya savage ya, guys ya. Dah tahu apakah skill set savage yang akan pertama dalam di challenge final. Ini. Grup untuk anda semua, marilah kita sama-sama akan masuk ke dalam perlawanan kita yang kedua dalam Land of Dawn antara pasukan Homeboyz dan juga tim Liquid Filipina untuk menyaksikan perlawanan penentuan untuk tim Liquid Filipina dan juga Homeboyz. Cuma sejujurnya daripada pendapat saya, hampir mati JP-nya. Angkat lagi. Enggak. Disebabkan Link dengan juga Cloud. Angkat. Mobility yang tinggi, mobility yang pantas. Tetapi Udin, dia gabungkan bersama Faramis. Jadi ianya menyebabkan mungkin Sanji terkejar-kejar mereka untuk memberikan Nether Seram nanti. Sekarang ni terkejar-kejar satu. Takut dia nak kejar-kejar tu. Aduh. Saya cakap. Ganggu satu perkara yang saya beberapa tak suka dengan Yudo Jushin adalah gangguan daripada Jushin ni sendiri. Bila dia berjaya untuk angkat, tarik orang letakkan tempat yang dia nak tu. Itu yang jadikan bila nak berlaku team fight untuk satu pasukan, terutama tim Liquid Filipina, Sanji nak buka Nether Ram. Push. Mati dong. Wah, first blood kan? Mati juga nih. Mati nih Emalnya. Udah gak ada skill. Nah, kan? Tidak ada skill lagi. Sudah gak ada Spirit of Alpha juga. Gak bisa kabur. Untung jatuhnya ya. Yang matinya Romer dari tim Liquid Terra Homeboyz. Hypernya. Kalau dua tadi mungkin mana jadi lebih membahaya. Udil ketarik mati juga Udil. Agak berbahaya sebenarnya tetapi Mal Linknya datang kah? Udil masih lagi ingin masuk berikan tekanan kepada JP. Masih lagi awal untuk kedua pasukan melakukan sebarang kesilapan. Terutamanya apabila turtle yang pertama ini telah pun dibangkitkan. Semestinya mereka inginkan. Ini kita Clouder. Ya, tetapi Kartis dah pun mencapai level 5. Emma masih lagi level 4. Daripada sudut retribution mungkin akan kalah. Disebabkan itu Emma tendang. Masih level 3. Masih lagi tiada wave dragon tetapi sekatan daripada Udil tetap memberikan gangguan. Aduh Udilnya. Udil. Jangan terlalu memaksakan Udil. Rugi dong yang mati. Mid-nya. Terus kira apa-apa. Dapat Sanford. Healing spree. Ya Emalnya yang dikit, mati dong. Astaga. Mas, bisa mati Mas Sanji. Ih, gak mati. GGJP. Eh, Sanji. Mas, Sanjinya yang dapet. Wah, kena flicker ulti. Kalau nggak mati ya rugi banget ya. Aduh, Udil. Udil. Hampir ya. Sama kok Udil pakainya purify guys. Ini seakan-akan ball di kawasan Turtle yang pertama saja sebenarnya. Di antara kedua pasukan Swing kali membalas kill demi kill menyebabkan sekarang ini mampir minit keempat, 5 kill berbalas dengan 4 kill Liquid Filipina masih lagi berada di bahagian hadapan. Bukan saja bersudut kill tetapi juga daripada sudut ekonomi.
sebanyak 800 gol disebabkan mereka juga berjaya untuk menempatkan turtle sementara. Ini kita dah main dua lane yang perlu dilakukan oleh pasukan homeboy adalah mereka perlu back to track, elakkan daripada lakukan kesilapan yang terlalu banyak, minimiskan segala bentuk kesilapan berhadapan dengan Tiro Filipina. Sekarang ni nampak macam mereka nak fokus kepada kedudukan penalty. Siapa yang retreat? Wah, banyak retreat. Boleh dikatakan alert dengan sentiasa pergerakan pasukan homeboy setakat ini. Dah pun hampir masuk pada minit yang keempat. Ya, perlu kekal tenang. Namun begitu homeboy terutamanya apabila adanya Chow. Dan juga Mal, pick-off perlu dilaksanakan. Tarik. Mungkin yang lebih cantik lagi. Disalurkan. Alamak Mal, ditarik ke belakang pula. Sanford masih lagi masuk. Set the Kartizi datang. Spirit of Alpanya mentok. Mati dong. Dar. Amsa tebal Faramisnya. Satu hit lagi tuh. Wuih. Gigi. Masih selamat nih anak. Dapat ini tadi tuh. Tetapi di bahagian tengah sayang sekali berjaya diklearkan minion wave daripada Sanji sebentar tadi, terpaksa mengalihkan fokus mereka kepada kawasan turtle pula di bahagian atas. Very good, dibuka oleh Benny Kuti. Tapi Mal, kita boleh saksikan bagaimana penggunaan Chow daripada Mal yang sentiasa bergerak dengan sangat-sangat fleksibel, mengelakkan daripada tim Liquid Filipina berjaya untuk menjatuhkan pemain-pemain pasukan homeboys yang boleh mengeluarkan damage yang cukup tinggi. Namun itu perlu berhati-hati, terutamanya apabila Caldez ini bergerak dengan terlalu fleksibel. Kali ini perlawanan yang lebih sengit lagi di atas kedua pasukan. Masih lagi tak ada pasukan yang mempunyai dominasi. Cuma tim Liquid Filipina masih lagi berada di bahagian hadapan turtle. Sanford di bahagian hadapan tak ada damage. Headram digunakan oleh Sanji. Headram. Lagi HP untuk tim Liquid Filipina tapi tak nak mati dong ye. Luas kena ada Wave Dragon. Malnya satu hit lagi. Aduh ini apanya? Apanya? Killing spree. Kalau Sekis di Dura Giants item kedua setelah Berserker dia Thunderbird guys. Apabila Caldez mula mendapatkan dominasi, 4 kill telah pun disalurkan kepada beliau dengan 5 assist. Manakala Sanji, Pak Ramis ini yang cukup berbisa. Sanji yang lagi godlike. Oh, berarti beda tipe. Link ini Berserker lebih damage lagi S-Claw. Baru saja menyiapkan Glowing One, ini bermaksud damage dengan beliau juga semakin lama semakin menyakiti. Sekarang ni untuk pasukan homeboy agak berbahaya juga. Godlight akhirnya. Satu lagi pemain gugur, Mal juga dah tak ada. Dua pemain ini pasukan homeboy terpaksa akur. Jatuhkan bagian bawah. Yetri masih lagi tidak ingin mundur enggak sih? Empat orang loh. Enak banget loh deh. Memberikan lagi kill demi kill. Kasih kill terus. Setiap satu minit dua nyawa homeboys melayang dan sekarang ini mereka memberikan tumpuan kepada atlet di bahagian tengah pula. Haritnya Feather of Heaven. Namun begitu sedikit terlewat mudah dijatuhkan oleh pasukan Filipina. Sekarang ini untuk pasukan homeboys, adakah mereka akan menunggu jawapan melalui keajaiban yang mungkin akan berlaku? Tapi kalau kita lihat hingga minit yang ke-8, Filipina masih lagi mampu untuk kuasai permainan tapi tarikan beri Yadri. Dapat sudon akhirnya. Iya. Namun dan Sanford cuma dah dikejar. Nak pergi mana Sanford? Tukar di tengah Emal. Blazing duet. Ya rata. Rata omgus ya guys. Double kill. Triple kill. Gigi. Mau jadi maniak. Udilnya. Udilnya kabur. Mendapatkan kill dengan jumlah yang begitu banyak, kemudian dan juga memberikan tekanan di bahagian side lane. Ini tadi bahagian tengah juga menerima tekanan daripada Sanji. Mungkin berjaya untuk melakukan pertahanan, ia berjaya. Namun begitu pada minit yang ke-8,
Hanya tinggal dua sahaja menara Hornball di kawasan luar yang masih lagi berdiri. Lot pertama terus saja dimulakan oleh tim Liquid Pipinan disebabkan perbezaan ekonomi sebanyak 7,000 gol. Kalau tim itu yakin sekarang ini. Ujung ada sudah enak banget di cari yang maling ini. Combo tempo blade dah ting. Legendary double kill. Tadi lagi. Ih. Satu sebelas. Mungkin mereka mengejar golnya beda 8 berapa nih? 26. Kalau untuk home points masih lagi berjaya untuk memikirkan sedikit sebanyak 10,000 sebanyak 11. Tapi sekarang ini mereka kena melakukan pertahanan. Dan kalau kita bercakap tentang pertahanan, kemampuan home points nak melakukan clean sweep juga bukanlah begitu kuat sebenarnya. Sepertinya jadi, pertahanan bukanlah satu perkara yang mudah. Masih lagi ada holy defense untuk membuat mereka selama 2 minit. Tapi adakah ianya mencukupi? Tim Liquid Pipinan mencari wang untuk menebusi benteng pertahanan Homeboys ini. Oh, kali ini agak sukar sebenarnya. Sebabkan oleh pemain Tim Liquid Pipinan, mereka sentiasa bergerak dengan agresif, mempercayai segala damage yang mereka mampu untuk keluarkan ke atas pasukan Homeboys. Fokus bagian atas. Imal masih lagi berhadapan. Yentri cuba untuk mencari ruang yang sesuai untuk masuk. Dia pindah bergerak ke hadapan Yentri. Bukan tarikan. Dan sudah pada Medikyu. Dia mencari pemain. Double kill ini, pesta kill ini masing-masing pemain ini. Pesta kill buat Kartizi, Senji dan Benikiti. Akan terus-menerus memberikan tindakan gerakan yang agresif. Memulakan team fight baru saja cakap Kartizi nak masuk cari net. Mal masih lagi cuba untuk menahan damage yang dikeluarkan oleh par. Filipina tapi tak boleh gila. Dua pemain yang tinggal. Endong. Adakah sempat untuk pasukan Homeboys bertahan? Apabila pasukan Tulikin Filipina ini bergerak dengan terlalu agresif. Sekali lagi Wiz, dengan lot yang pertama, mereka berjaya untuk menjatuhkan inhibitor turret milik pasukan Homeboys dengan begitu baik. Cuma kali ini masih lagi ada satu menara yang tengah berdiri di kawasan bawah. Cuma ia tetap dalam situasi yang sukar bagi Homeboys melakukan pertahanan yang seterusnya. Seperti juga memberikan tekanan kepada mereka untuk memberikan saingan kepada Luminous Lord yang akan muncul 20 saat sahaja lagi. Tetapi perbezaan ekonomi dah pun mencapai 11,000 gol. Tunggu Lord aja nih guys, Lord kedua harusnya sih bisa M ya. Daripada sudut damage, daripada sudut pertahanan, kena recall. Tim Liquid Pipinan jauh, jauh pada di bahagian hadapan. Sebagai itulah kenapa kita lihat kalau TV sebentar tadi Great Dragon Spear. Dia tak getar, dia tak risau langsung tentang apa yang ingin dilakukan oleh pasukan Homeboys. Sebab tahu daripada sudut false spike, beliau dah pun mencapainya, dah pun meninggalkan Homeboys dengan begitu jauh. Sekarang ni kalau pasukan Homeboys nak counter slot ni pun bukan satu perkara yang baik. Kita boleh lihat bagaimana mereka berikan fokus untuk mempertahankan Crystal. Ya dah, 12,000. Gila. Ini gimana 1,000 per menit, 5 menit 12. Setiap 1,000 dijarakin terus, jarakin terus. Sampai ke 12,000 gol. Ini tabrak gaming sih, sudah nih. Bisa end nih guys, harusnya. Gabungan ke Softblood, Blessing duet sebentar tadi cukup-cukup menakutkan. Ia menyebabkan ramai ahli pasukan Homeboys menadah damage pada waktu yang sama. Itu yang menyebabkan kenapa Benikiti berjaya untuk mendapatkan double kill sebentar tadi. Jadi perkara ini juga perlu dikaiting oleh Homeboys. Tidak kena. Namun begitu Kaltisi menarik perhatian Homeboys dengan begitu mudah. Mereka nak menjatuhkan Kaltisi tapi ianya bukan. Konsentrat energi, tariknya, netnya. Ini yang tadi saya persoalkan. Siapa yang ingin ditendang? Sebab situasi sekarang ni tak sempat nak tendang. Terpaksa tanda segala damage yang dikeluarkan. JP daripada area berbeza. Mal gunakan konsil. Cuba untuk mencari pemain. Salah pun dah tuh, masuk. Mulakan DPS-nya. Blazing Duet, Netherrealm, Tempest of Blade. Tuh, killing spree. Next-nya. Double kill Haritnya, tapi rata double kill juga. Triple kill. Triple kill, guys. Yang pertama, Seven. Aduh. Nice try, Homeboys. Ada peningkatan daripada game yang pertama. Peningkatan. Tetap aja kalah ya.
Ianya menunjukkan dominasi. Oke guys, selamat untuk tim Liquid PH ya guys, yang menang di game kedua. Jadi game kedua menang, jadi skor 2-0 guys, menang atas tim Homeboys. Clean sweep. Di game kedua ini tadi juga dapat triple kill. Sementara di game pertama tadi RTG-nya dapat savage. Jangan lupa guys like, comment, share dan subscribe. Sesaat lagi itu kita akan nyaksikan Fnatic Onyx melawan tim Yudored Giants. Dadah guys, jangan lupa like guys.